jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell. Hai guys, hari ini saya mau cuci-cuci duluan. Cuci sebelum saya masak, guys. Ini barang belum bercuci lagi. Apa kabar kamu, guys? Dan kalau kamu yang kerja itu mengatakan bahwa orang suri rumah pekerjaannya sedikit, guys, ya itu tidak betul tuh. Oke, sebelum itu, selamat pagi dan selamat datang ke Nisi Live Channel. Oke, saya bercakap sendiri, guys. Saya simpan saya punya handphone dekat stand, ya. Inilah kerja suri rumah tangga, guys. Memang letih, ya, sebab kerja barang yang sama saja ini, guys. Apa-apa saja pun boleh jadi konten, guys. Hari ini sekarang agak panas cuaca, guys. Ya, agak panas lah. Kalau setiap hari hujan besar juga, mau sidai pakaian tidak kering-kering, mau pergi dobi lagi-lagi. Kita akan tahan pergi dobi selalu, kan, guys? Ini kerja memang tidak pandai habis ini, guys. Lepas cuci-cuci nanti baru kita masak-masak. Kita buat konten bercuci lagi, guys. Ini kalau barang yang macam ini, ya, saya selalu pakai. Kalau yang degil-degil macam ini punya, guys, saya selalu pakai span hijau ini. Span ini. Untuk tanggalkan yang degil-degil itu. Bilas lagi. Kadang-kadang, guys, kita mau simpan video, kita mau cari konten, kadang tidak hanya masak saja. Ya, orang mungkin boring kalau cuma kita masak saja-saja. Kali sekali kita buatlah rutin kita seharian. Baru saya akan pakai lagi ini. Sebenarnya dia periuk nonstick ini dulu, guys, tapi masih bagus kan, saya mau buang, jadi saya kasih kikis dia pakai ini, guys. Itu yang hitam-hitam nonstick itu saya kikis dia habis, sebab dia tertanggal kan, jadi tidak perlu dibuang, guys, boleh dipakai lagi. Tapi dia tidak nonstick lagi lah, sebab saya sudah buang habis dia pakai ini, guys. Saya sapu dia pakai ini habis, ya, yang hitam di sini ada itu. Masih boleh pakai, guys, jangan dibuang, sayang. Ini Tefal, Tefal punya ini, memang nonstick lain. Nah, kan? Ceng, dia masih boleh pakai, guys, jangan dibuang, sayang. Ini sudah mau habis, jadi saya ambil lagi, nanti saya kasih air ini. Nah, kasih yang ini, guys, dia masih boleh pakai, ya.
bukan kedekut guys, kita harus pandai untuk berkhidmat cermat tentu. Apa ada lagi sekarang semua barang mahal-mahal. Ah, saya simpan air lagi. Simpan air lagi guys. Kalau bekas-bekas yang cuci pakaian yang sikit-sikit itu guys, saya akan masuk air. Dan yang ini sudah habis kan, saya akan masuk, saya masuk air, saya sebut macam ini ya. Jadi baki itu nanti ya, untuk saya cuci-cuci barang-barang macam kain yang untuk lap-lap ini kita di dapur itu. Saya akan cuci pakai itu, sebab selalu berminyak kan. Jadi saya tidak buang terus kan, saya ambil ada punya baki dulu dalam tu, saya kasih masuk air. Dan saya cuci balik pakai saya cuci kain kotor ya, pakai kita lap dapur kan, kita lap dapur itu kan, kalau dapur kita berminyak guys, tidak boleh kamu bilas-bilas macam itu saja. Jadi pakai bekas yang sudah habis itu kita masuk air lah guys. Kita masuk air, kita berjimat sedikit lah. Yang saya tidak terus buang dia, cuma masih ada juga baki di dalam itu, masih berbuih lagi dia. Itu yang dalam paket itu nanti saya akan itu dia, saya akan masuk air dalam dia itu dulu, baru saya masuk balik dalam bekas itu nanti saya nemu. Ya ada nemu nanti. Singkir kotoran dulu, baru kita cuci dengan ini sabun guys. Sudah bersih guys. Jadi terima kasih ya di atas sokongan kamu pada Misi Live Channel, dan Tuhan memberkati ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Ini kadang semalam kalau kita malah cuci-cuci macam ini lah guys, besok pagi cuci juga. Jadi banyaklah kerja untuk besok pagi. Sebab yang ini kemarin belum kecuci lagi. Lepas ini saya akan masak guys. Akan memasak, kerja memang tidak habis. Oke guys, semoga kamu terhibur ya. Kalau ada kekurangan, harap maaf ya. Ini saya mau kutip ini dulu ah, saya kasih buang dekat sampah guys. Takut nanti dia tersumbat. Ini saya akan cuci di sini. Sampai-sampai kita bekerja, sampai-sampai kita cakap.
Oke guys, sekian dulu ya untuk kita cuci-cuci. Esok-esok kita cuci-cuci lagi. Sayang juga kan kalau tidak dekat video kan, biarlah menjadi motivasi. Oke, bye bye. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan tekan butang bell.